Hai Lumaners, welcome to Lulus SMA. Subscribe channel ini ya dan tekan tanda lonceng. Semoga kalian menolong orang yang lagi membutuhkan. Nah, agama banyak banget ya Lumaners di dunia ini. Jumlah penganutnya juga berbeda-beda. Salah satu agama yang banyak dianut yaitu agama Buddha. Buddha dalam bahasa Sanskerta artinya mereka yang sadar atau yang mencapai pencerahan dan telah menyadari empat kebenaran mulia secara penuh. Empat kebenaran mulia ini adalah kebenaran yang berlaku bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, maupun agama. Mengakui atau tidak mengakui, suka atau tidak suka, setiap manusia mengalami dan diliputi oleh hukum kebenaran ini. Empat kebenaran ini adalah: pertama, kebenaran tentang adanya dukkha; dua, kebenaran tentang sebab dukkha; tiga, kebenaran tentang lenyapnya dukkha; empat, kebenaran tentang jalan berunsur delapan menuju akhir dukkha. Nah, pembahasan video ini bukan untuk perpecahan ya, atau baku hantam, tetapi untuk informasi ke kalian Lumaners. Berikut daftar negara dengan jumlah penganut agama Buddha terbanyak di dunia. 10. Malaysia. Jumlah penganutnya 5.010.000 jiwa. 9. India. Jumlah penganutnya 9.250.000 jiwa. 8. Korea Selatan. Jumlah penganutnya 11.050.000 jiwa. 7. Kamboja. Jumlah penganutnya 13.690.000 jiwa. 6. Vietnam. Jumlah penganutnya 14.380.000 jiwa. 5. Sri Lanka. Jumlah penganutnya 14.450.000 jiwa. 4. Myanmar. Jumlah penganutnya 38.410.000 jiwa. 3. Jepang. Jumlah penganutnya 45.820.000 jiwa. 2. Thailand. Jumlah penganutnya 64.420.000 jiwa. Inilah urutan pertama. Negara dengan jumlah penganut agama Buddha terbanyak di dunia. Tiongkok atau Cina. Jumlah penganutnya 244.130.000 jiwa. Nah, itu tadi adalah daftar negara dengan jumlah penganut agama Buddha terbanyak di dunia. Jika kalian tahu informasi tentang agama Buddha, langsung komen di bawah ya. Dilarang keras komen baku hantam. Subscribe channel ini dan tekan tanda lonceng. Semoga besok kalian tidak terlambat datang kerja. Danke schön. Tschüss.